Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, shalatu wassalamu ala rasulillah alijila nabi wa ba'da. Berjumpa lagi bersama saya Master Irfan di channel Alasna Bandit PSS. Oke buat para sahabat sedulur dimanapun kalian berada, gimana kabar kalian pada malam hari ini? Saya doakan semoga kalian tuh baik-baik saja, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Salawat berikan salam mari kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah memberikan kita nikmat jasmani serta rohani dan juga iman beserta Islam sehingga kita dapat berjumpa lagi pada malam hari ini di layar handphone Anda semuanya. Salam hormat dan salam sayangku santunku untuk guru besar pada bawah sinang sejagat Mas Daryo. Salam. Salam hormat dan salam sayangku juga untuk para master dan bakter dimanapun kalian berada dan juga salam cinta klub-klubku buat para sahabat-sahabat subscriber channel Al-Asnaf Bandit PSS. Oke, buat para sahabat semuanya yang sudah hadir, silakan kalian share, like, komen, dan di subscribe ya. Yang sudah bergabung, silakan di share dulu sebanyak-banyaknya. Jangan lupa di komen dan di like ya. Yang baru bergabung di channel kita, silakan ditekan tombol subscribe dan tombol notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Jadi buat para sahabat semuanya, semoga kalian semua terhibur dengan apapun sajian-sajian video dari kita. Semoga kalian semua juga merasa senang-senang dan ambillah sisi positif dan buanglah sisi negatifnya. Semoga bisa membuat pelajaran bagi kalian semua ya sahabatku semuanya. Oke, buat para sahabat semuanya seperti biasa yaitu sebelum melakukan perjalanan alangkah baiknya kita bersolawat. Semoga dengan bersolawat kita mendapat syafaat dan mendapat imbalan di akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, buat para sahabatku semuanya ingin bersolawat bareng saya silakan dengan segala hormat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wa la na'budu ilaha illahu mukhlishina lahu dina wa law karihal kafiruna. La ilaha illallah wa la na'budu ilaha illahu mukhlishina lahu dina wa law karihal kafiruna. Bisariru bil inqab wadanurul a'la fayahabada badru bizagahi wa yutla. Bisariru bil inqab wadanurul a'la fayahabada badru izagahi mayuta. La ilaha illallah wa la na'budu ilaha illahu mukhlishina lahu dinna wa la karihal kafiruna. Annarayu bihil alqan sarko wa magriban wa alu sama khalu lahum marhaban a'la. Annarayu bihil alqan sarko wa magriban wa alu sama khalu lahum marhaban a'la. Alhamdulillah ya Rabbi. Ayo sholat dan terus bersholat dimanapun kalian berada. Mari kita bersholat dengan hati dan pikiran yang dingin tanpa ada keterpaksaan dalam diri Anda. Insya Allah apapun yang kita lantunkan semoga menjadi kebarokahan dan sanggup kita entar di sana. Jadi buat para sahabat semuanya, jangan lupa mana-mana, terus ikuti channel saya. Jangan lupa di like, komen, dan di share. Ayo diundang semua para sahabat-sahabat sedulur yang lagi ngopi, nongkrong, kumpul keluarga. Silakan keluarga suruh buka handphone, lihat channel kita yaitu Al-Asnaf Bandit PSS. Oke, jangan kemana-mana, ikuti terus. Oke. Thank you.
Syukur senahu dina walau karian kasihmu bisa diri kita marami diri kita wahai badaga terangu. Sudah mulai turun hujan ya, gerimis ya. Gerimis melanda hati, melanda hati gerimis. Cuaca dingin, rintik-rintik, bikin hawa ngantuk. Iya. Aman, masih aman. Biarkanlah saya sampai tujuan dulu. Jangan turun hujan, ya Allah. Wah, apa kita sudah gerak turun? Kita turun hujan dulu. Oh, lu Akbar. Nak ke mana, Abang? Apa? Abang nak ke mana? Saya mau balik ke Padepokan. Kalau balik Padepokan ke sana arah, dah Bang. Ini lebih cepat. Oh, mau jalan-jalan pintas? Iya. Boleh aja. Tapi tolong, kita bukan nak meras. Tolong partisipasi kita, Bang. Ya. Partisipasi? Tolong kali. Kalau sempat Abang enggak bantu saya yang mati, Bang. Mati sama siapa? Kemana lah pula Abang ni, tak tahu pula. Ini kampung awak yang jaga sini, Bang. Ini gerbangnya. Ah, ini batas. Maksudnya kalau saya melintas tidak membayar ngasih uang keamanan lah ya. Dengan iya. Kamu jadi, mati. Yang mati kan siapa? Saya kan punya ketua. Iya. Kamu organisasi bukan? Ya, semacam itulah pula. Atau hanya preman kampung? Oh, tidak. Ada bentuk kepala kami. Kepala reman. Ketua. Macam itulah pula dibikin, Bang. Jadi kalau orang jalan kaki, Bang, untuk lewat kampung kita pembatas ini, Abang bayar 20 ribu. Mak, ngeri. Jalan kaki 20 ribu. Kalau yang motor? Naik kertangin, 50 ribu. Kalau nak motor? 70 ribu. Nak mobil? 100 ribu. Allah, Bang. Ngeri sekali. Awak cuma menjalankan tugas ni, Bang. Gak ada kerja lain kau, Bang. Susah kali lah pula. Bang nak ikut nebang tebu pun tak pandai pula awak. Saya tak pinang. Tak pandai pula panjat pinang. Panjat pinang yang tahun 17-an itu pun tak pandai aku, Bang. Macam pula. Maya pula kerjaan kau temil ni. Ya. Kemalalah pula temil lah pula kerja awak, Bang. Siang malam awak terpacak sini ni. Tak ada kau kerjaan lain ni. Bang, tolong Bang. Jangan lewat dulu, Bang. Aku minta tolong. Sudah berapa lama kamu di sini? Alhamdulillah, Bang. Udah enggak berjalan 3 tahun dah pula. Alhamdulillah pula kau cakap ya. Ya. Barokah rupanya kerjaan yang kamu kerjakan ini. Ya, tak tahulah pula awak nak barokah berkahnya tuh, Bang. Dah punya anak bini kau ni? Ada. Berapa? Ini baru satu. Anak? Anak 3. Wah. Cari makan macam ini? Kan tak salahnya juga di kau, Bang. Tak salah kau kata. Maya pula kerjaan macam ini, minta-minta, malak ya orang, tak dikasih macam mana? Betumbok kita, Bang. Umak, ngeri. Sudah berapa orang yang matikan di sini? Yang kau matikan di sini? Yang mati tak ada, setengah mati. Umak, cuma gara-gara 20 ribu. Ya tergantung kalau Abang tadi lewat naik kereta, tak naik lirin, ketangin. Ketangin, ya? Ketangin.
ataupun motor ya? Nah, masing-masing bang. Lalu kalau awak nih jalan 20.000 bang. Tetap engkau minta juga? Terpaksa lah bang. Karena kalau sebetulnya pun aku nggak apa lah sampai hati kali juga bang. Karena kalau macam ni awak nih, sekak badan awak nih dekat pokok-pokok kayu, pokok sawit no, dipasang CCTV. Jadi ketahuan nanti kalau tak bayar, kena awak lah mati lah awak kan, kena tetap aku lewat. Aku lewat. Kalau engkau nak marah, kau bilang sama aku, datang kepada pohon pinangku. Aku yang mati kan ditetak sama ketua aku bang. Engkau bilang sama ketua engkau nih, ya, aku disuruh. Siapa yang pula nyuruh nih? Ada orang dari orang Padepokan ya nih. Alah bang, tolonglah pula aku bang. Nih sengaja aku pakai masker nih bang. Satu biar aku ngetik tanda. Kedua berabu kalau orang lewat. Tek bagus pula temendai kalau kita isap. Masa orang gak tanda kenapa kalau tetangga lewat gitu? Tetap engkau mintain? Iya nak kira. Tahu kan ya bang nih. Nampak kali engkau nih hidup tak bertetangga ya nih. Ada tetangga awak ada. Tapi tak mau bercakap. Ya macam ni lah cara triknya supaya bertutup ngetik tanda itu ya, bang. Rela gak punya tetangga demi kerjaan seperti ini. Apa gak ada macam gak ada kerjaan lain kamu? Kamu digaji berapa per hari di sini? Per bulan nih kok bang. Per bulan berapa? Ya, tentulah setoran juga kalau dapat istilahnya 3 juta ada awak sebulan. Dapat lah awak nih gue bagi 3 bang. 2 1 dekat ketua, 2 dekat awak berarti 2 juta nih kok bang. Satu hari bisa dapat pencapaian berapa ini? Ini kan pasti jalan umum nih kan? Walaupun sana terabasan ataupun jalan potongan. Tak tentulah bang, kadang ada sampai 500.000, 100.000 juga. Dari mulai jam berapa? 24 jam non-stop ini? Kalau jam 12 malam abang lewat bebas. Bebas? Bebas. Kalau aku tungguin abang jam 12 malam lah. Kenapa rupanya? Karena abang tak pergi di sini banyak nyamuk pacat bang. Gak apa, yang penting aku lewat gratis, serang gak punya duit. Gak duit lagi aku. Ini udah 8 kali aku makan, mau pulang. CCTV tengok sama ketua bang, kalau sempat ketua netek bayar, abang macam abang netek bayar. Suruh datang kemari ketuanya. Aduh mau. Mau jumpa lu. Tidak aku. Loh kenapa mati? Bilang, kalau kenapa dia gak lewat? Dia menunggu sampai jam 12, biar lewat gratis. Salah pula awak bercakap nih, maya pula awak beritahu jam 12 cuma bisa lewat. Ada mana? Jadi gak perai lah, cuman aku dah termasuk kenal dekat ketua awak nih sekelihnya nih. Jam 12 sebentar lagi kok. Sama abang jadi tetapan aku setoran malam nih bang untuk makan minum aku nih. Kalau malam nih lembok tak lewat jam 10 ini masuk uang kantong aku nih bang. Iya ya, saya nggak punya duit jadi saya tunggu. Alah bang tolonglah bang bayar kalau teh bayar ya. Maya buat engkau Maya teh buat dibayar nih. Kalau teh bayar abang nih tak ada duit Maya lagi ini abang teh boleh jaketnya ya kali abang nih ganteng kali teh teh berduit mungkin bang. Engkau lihat nih cuaca gerimis, mendung, dingin yuk nih, sejuk banget. Mana awak mulai makan lapar, bola nih. Mana lah pula awaknya, awak jangan salah cakap di jam 12, kalau pakai nih lewat jam 6. Susah kali jam 12 satu nih. Sekarang preman keplak nih. Kalau ti awak tekan juga, ti dapat juga awak duit. Awak tekan orang gila nih, tunggu sampai jam 12, tak pakai. Mampus kita nih. Gak tau dia. Yaudah, saya tunggu di sini. Jadi abang gak tunggu juga sini nih? Iyalah. Ngawani kamu kan kamu malah ada kawannya. Bentar lagi jam 12. Jangan sabar, kita tunggu aja. Apa mau dia? Banyak jam dingin yang gila nih. Gak rasanya aku hantam aja. Gantam. Hantam kan itu. Nah ini dia kan ini nyari jobnya ini. Iya, tahu ngawani. Calo nih. Pungli kalian nih tahu. Sama pemerintah tuh enggak boleh pungli. Ya diam-diam lah bang kalau datang polisi jadi gawat tapi buka lah. Kalau motor tahu, nanti gubernur bang. Sumut nanti habis kamu. Kalau motor-motor pribadi bang. Kali-kali juga aku bang. Nggak juga aku lari. Tapi kalau motor-motor dump truck nah lewat di sini nih. Kenapa rupanya? Kalau motor pribadi itu kenapa rupanya? Pernah aku kena bang. Kenapa? Intel rupanya? Mati kau sana. Tidak-tidaknya aku masuk di situ bang. Waduh. Pedih kali pinggangku bang. Sampai begini hari. Ngecat juga aku nih. Apa lah.
Tapi kalau macam abang ni kan dah yakin aku kalau berjalan gini ni, ya. Tak mungkin lah 20 ribu tidak dapat cubakan dari abang ni. Bang. Tolonglah bang. Ya, ya buat abang ni jongkok-jongkok macam ni. Keluar tak imuran macam tu bang. Tak ada bang. Bang, aku dah macam mana? Tak tahu. Alah, abang ni bercanda je bulan dah pestal. Bukan macam kaya berintel ke abang ni. Tuh, belum tahu intel ini lebih telur ni. Ya. Kalau aku tak mau bayar, kemana? Kalau tak mau bayar abang ni, bertumbuklah kita terpaksa ni, bang. Bang, jangan dulu lewat, bang. Abang belum bayar, jangan dulu lewat. Kan CCTV tengok pulanya ketua awak, bang. Wah, saya kena bangkut. Terus ni. Datang kemarin ketua kau. Kalau ketua ni sedaplah rumah ni, bang. Bergelong ya dalam selimut. Nung awak nak mampus sini nunggu ke dia, bang. Kan bodoh kamu berarti namanya. Namanya pun bawahan lagi ni, bang. Mau kali kau ada bodoh-bodoh. Betahap mana tahu esok awak kan bisa ganti ke juga jadi ketua. Ngimpi bagus kau cari kerjaan lain yang halal. Ada kerja upahnya sama abang ni? Ada, mau. Datang aja ini ke padepokan. Rampok dia, bang? Bisa, rampok bisa. Rampok dia keberani aku, bang. Senjata pun tak ada. Itu kamu jadi preman, gak laku lah. Ya namanya pun preman kampung, pembatas aku nih, bang. Ya pikir lah, nyemak-nyemakin aja. Jangan sampai bergulung jalan ini. Jadi kali omong abang ni. Jalan ni tak bergulung macam tikau pula abang. Alah bang, bagaimana kena bunyi. Kamu bisa ubatkan gasing. Berputar kepala macam awak gini. Ya jadi. Ah, tak mungkin lah bang. Oh, tak mungkin. Belum tahu dia masar. Bisa mau. Benda abang ni. Coba gini. Jangan abang. Janganlah. Tapi tolonglah dulu bang. 20 ribu dulu pergi bang. Gak ada. Aku jam pulang lapar ni. Duit aku, kalau ada duit, itu warung depan tu kan. Aku makan aku situ, pangsit tadi, bakso pangsit. Ayam. Lama-lama kumpuk kepalamu nih bang. Sebelum kumpuk, aku jadikan gasing kau di sini. Naik nanti asam lambung ku. Ini hati-hati juga nih. Memang badan tegap. Ya, sama tegap macam gini nih, cuman kosong ya nih. Iya, kemungkinan tuh orang-orang yang kemarin-kemarin. Aku tahu. Hambat? Tidak. Hambat? Tidak. Hambat aja lah. Hapus aja. Kalah-kalah lewat. Mana-mana dia pengen coba. Sayang, kalah kau sakit. Bagus kalau kasih aku lewat. Tah. Gak sakit. Daripada dipaksai. Tugas lagi. Cemana nak pulau di sini, bang? Ya, kalau kira cada lah CCTV. Jangan perkara 20 ribu patah pula tulang kau. Kusukannya ada berapa lagi pak sangkut selutung tu? Kalau sakit, macam yang bakat yang tangan bertempur nak kita gini nih, dubat sama ketua kita. Dapat asuransi? Tidak, dibelah lama iya teh bubat. Baru potong gaji? Tidak tahu lah pula aku nang dulu teh. Tidak. 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 Baru tak bisa kerja. Cuma tak dapat lah makan. Anak puanku saya terbengkalai, pak. Ya, itulah. Nanti lah, pinggirlah kau. Pinggir, daripada patah-patah aku buat kau. Iya. Abang ni, tak izin awak bagi lewat, tapi cakap abang tak uang sedap nak rasa ke hati awak ni. Ke hati kau aja. Bang. Kau tak bayar kita. Oh. Ngeri kali. Cukup sabar. Kita mula awak dah lembek macam gini ne. Naik gulanya mas tu. Aku pereman sini ne. Oh. Naik gulanya. Kita buat gagal sini dia. Laga saya lah. Kau tengok ni. Kau tengok ni. Ah, macam ketapel ni apa putang macam tengok kipas angin bang. Ya, sedap je aku boleh dah. Kalau ni. Ya, nak kau buat ni bang. Ini cakap sibaknya ni maya begini nak aku jadi buat eh. Loh. Eh, bang bunti kata bang tet aja aku ni bang. Mampus aku ni. Bang. Ya. Maya begini ni. Bang. Aku putang nang tet maya bisa aku bergetar ini ni bang. Maya tahu. Buat juga bang ni mistiknya kan kena. Mampus aku ni. Dah pergi dah. Tak. Sebelum kita terkait dulu, takkan percaya pula awak nak abang buat macam tu. Request sahabat semuanya mau diapain ini? Udahlah, gas sajalah. Alamak. Dah. Tak rumah teh belum betah beli lagi, bang. Mati kau anjing. Masih digituin. Udah gas aja. Bang, apa udah lewat, bang? Cepat terus, cepat deh. Udah lewat, abang. Udah lewat. Udah
Paksa lah, tidak peduli. Mampus, mampus aku. Hah? Mampus, mampus lah kau. Tak kepala mutan kumpul nih. Mampus. Mak hati aku. Mana nak pelari awak nih? Duit tak dapat, batal lah kamu. Karena aku bilang, bagus daripada 20 ribu, bagus aku kasih lewat. Tak mampus aku lah. Kalau macam gini gayanya, kau nak menang nih bang. Tunggu sampai jam 12 deh bang. Nggak mau, harus sekarang. Kami mau cepat. Sekarang lah. Boleh bang. Sana lu kan ada yang kedua lagi. Ya udah enggak apa-apa, udah enggak apa-apa. Yang penting ini kamu kasih lewat enggak? Bang. Tunggu jam 12 aja. Ya udah saya sini dulu. Obat. Baru saya lanjut kerjaan ini. Tuh. Emaknya nyokong nih. Ada yang nih. Kuat ke pula ya. Tuh kita mau ngajin teh. Bang. Aduh. Patah kan? Udah aku bilang. Bang. Tuh. Sakit kali tuh tendangan kau nih bang. Itu nggak kasihan sama kau. Aduh. Udah mau tobat nggak intinya? Kakimu, bang. Ini kami mau cepat ini. Posisi gerimis, lapar. Kau kasihan nggak aku lewat? Aci kau bang. Ngawan. Patah bilang kau bang. Patah bilang kau. Remo. Aduh pedeh. Bang pinggangku yang dulu kena mati aku bang. Mati kau bang. Tinggal. Kau kasih lewat aku nih. Bang, kau kasih lewat aku nih. Kalau udah aku tekapak ini nih bang, urusan ketua lah pula deh bang. Tunggu ketua kau bilang. Bisa aku datang kemana lagi. Dah. Kalau enggak jumpa lah ketua awak sana, jalan lah aku sana no. Udah diam. Udah diam. Udah datang kepada pokan kau. Diam kau. Tunggu. Diam. Jalan mati kau sana no kan tekan ketua aku kau. Mampus kau. Enggak takut. Kau kain aku tertanggung. Om gua mati kau. Kau bang ampun dong. Siap bang. Aduh bang ampun. Ampun bang. Udah masih kita happy dia ini. Pedih kali lah kaki awak ini, nyesal kali lah jumpa abang Gilan. Cuman gara-gara 20 ribu saya bilang kan. Tapi 20 ribu dari yang dapat makan sih bang. Ada nanti kaki gayanya macam gini 20 ribu tidak dapat. Tuh melawan. Jangan lupa jangan rumah apa sih. Kalau sampai kan bos kau, aku tunggu besok di sini. Datanglah aku sini. Lewat aja aku sini besok. Wih. Serem ya. Tunggu besok ya. Coba penasaran sama perjalanan saya besok, ikuti terus. Saya Master Irfan pamit undur diri, kita akan lanjutkan perjalanan sampai Padepokan. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.